daun ketapang itu lebih buat untuk menstabilkan pH gitu, sama dia kan mengeluarkan tanin-taninnya itu kan yang... Selamat datang di channel YouTube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gaya hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya! Soalnya banyak kan jantan semua yang di sini. Ini yang udah diskuterin ke ini, dia pemenang. Iya, pemenang ya. Oh, 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Kayaknya satunya udah dikunci. Satunya di depan semua. Iya. Yoni, mungkin ada ini gak sih? Ada tips untuk memelihara cupang biar dia sehat dan apa warnanya jadi bagus gitu. Oke, kalau tips ikan buat sehat itu sih sebenarnya yang penting kan airnya, perawatan airnya ya. Jangan sampai lupa penggantian air gitu. Seminggu 1-2 kali. Pertama, pemberian pakannya juga harus cukup, nggak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan, mengotori air, airnya jadi kotor, ikan jadi cepat sakit, dan warna bisa jadi pucat gitu. Kalau sama warna sih, selama dia sehat, biasanya dia warnanya akan cerah gitu. Dan itu semua tergantung ke genetik ikannya sendiri. Nah, ikan kan katanya pernah bisa stres juga ya? Bisa. Kalau ketika ikan stres, apa sih yang kita lakukan, penanganan yang kita lakukan ikan yang stres itu? Biasa kalau ikan yang stres, biasa kita airnya kita dikitin dulu, okay. Dikit sekitar 5-10 cm, okay. Terus kita kasih garam, daun ketapang, kita gelapin sedikit gitu, okay. Jangan dibuka sekatnya, biar dia relax dulu, nggak stres gitu. Habis itu baru kita coba kasih makan sedikit-sedikit, kalau dia mau makan, lama-lama pasti biasa udah segel lagi, baru bisa dikasih air bening lagi gitu. Oh, berarti dampaknya ketika dia stres dia tidak mau makan, kadang-kadang nggak mau makan, lari-larian, pucat warnanya biasanya. Oh, ngaruh ke warna berarti. Tapi deh, kegunaannya daun ketapang itu untuk apa? Jadi daun ketapang itu lebih buat untuk menstabilkan pH gitu, sama dia kan mengeluarkan tanin-taninnya itu kan yang membuat karena ini emang habitat aslinya adalah ikan dari rawa, itu yang membuat dia lebih comfortable gitu, lebih nyaman. Gitu. Jadi karena dia emang dari genetiknya udah terbiasa seperti itu, kalau air ketapang, daun ketapang untuk buat dia lebih rileks aja, gak gampang sakit juga gitu. Jadi ada pengaruh nggak misal dari air pam terus sama air tanah gitu? Itu gimana untuk menaruhkan ikan cupang supaya sehat? Oke, kalau pengaruh sih masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Kalau air pam itu sebenarnya yang jadi bahaya itu kalau ada kandungan klorin. Karena kan itu kalau kita nggak tahu kalau air pam itu kandungan klorinnya lagi tinggi atau enggak, kan kita tergantung dari perusahaan PDAM-nya itu. Karena kalau lagi tinggi itu, kita untuk amannya air pam itu kita filtrasi dulu 1x24 jam. Jadi dikasih gelembu gitu biar klorinnya menguap dulu gitu. Atau enggak kita pakai obat yang anti klorin untuk menetralisi klorinnya itu dulu. Itu habis itu baru bisa dipakai. Kalau air pam itu biasa kandungan klorinnya emang nggak ada. Cuman kita nggak tahu di tiap air pam itu, air tanah itu ada kandungan zat besi. Zat besi kalau yang terlalu banyak atau apapun itu yang bisa berbahaya buat ikan. Itu juga kadang-kadang kita pakai filtrasi pakai pasir atau busa yang itu untuk mengurangi kandungan-kandungan seperti itu dulu gitu. Jadi masing-masing kalau mau aman sih emang air itu difiltrasi dulu 1-24 jam tergantung airnya apa, baru kita pakai, ditaruh ikannya gitu. Ya Pak, ini dok yang jantan yang mana? Kalau jantan sih biasa pasti gini deh, warnanya biasa lebih strong gitu kan, atau enggak kayak mana ya, yang ini deh. Lebih gampang, dia warnanya akan lebih cerah, siripnya juga lebih panjang-panjang gitu. Ini apa nih cowok? Ini jantan. Kayak janggut gitu. Iya. Kalau ini jenis-jenisnya jadi salmon. Pokoknya biasa siripnya lebih panjang, warnanya lebih tenang dan proporsi badannya lebih lurus aja gitu. Kalau yang betina. Ya kalau betina. Kalau betina gini, biasanya dia otomatis siripnya dibanding yang jantan tadi lebih pendek. Dan biasa kelihatan tuh di perutnya itu lebih kendut, ya, lebih bulat di perutnya nih kalau betina. Dan warnanya nggak sekuat sama jantan gitu.
Oh, jadi ini jantan sama betina dilombain juga ya? Dilombain juga, betina juga ada lomba. Saya pikirnya cuma jantan aja. Oh enggak, kita ada betinanya juga. Terus dalam proses penjurian itu tip apa aja sih yang untuk menjadi pemenang ikan cupang itu? Okay. Selain warna gitu loh. Jadi selain warna yang kita lihat adalah bentuk ikannya sendiri gitu kan. Bentuk siripnya, apakah siripnya utuh gitu kan, apakah ada, kayak ini kan utuh semuanya, kalau ini kan kayak ada lipetan di ujung-ujungnya, ada tidak rata, itu jadi faktor penilaian gitu. Terus pada saat ikannya itu ngebuka sirip, apakah ekornya itu ngebuka secara full, apakah ada gap antara siripnya, itu jadi penilaian juga gitu. Dimensi antara sirip dan badan, atas dan bawah, itu semua ada faktor penilaiannya juga. Secara sirip dan selain di warnanya ya. Dalam perlombaan ikan cupang ini ada berapa jenis ikan yang dilombakan? Kalau secara kelasnya untuk IBC itu kita ada sekitar 100 kelas atau 100 kategori ya. Jadi ada 100 juara satunya. Nah, dari situ dari juara satu misalkan yang jenis half moon ada 10, misalkan ada 10 kelas. Juara satunya ini kita adu lagi untuk menjadi best of half moon, best of division half moon. Nanti ada best of division plakat yang pokoknya kita berdasarkan beda-beda jenis siripnya gitu kan. Habis itu baru di atas semua best of itu diadu lagi jadi best of show, di mana itu yang tertingginya gitu. Oh, tertingginya. Makanannya apa sih? Kalau ikan cupang ini makanannya bisa itu air, jentik nyamuk, pelet yang kecil-kecil khusus ikan cupang, terus bisa juga cacing sutra atau cacing darah, itu bisa juga. Kalau ketahuan sakitnya seperti apa? Biasa kalau ikan sakit itu biasa cenderung diam di bawah, warnanya pucat, dibuka sekatnya juga dia nggak akan galak, diam aja gitu. Itu tanda stres juga? Iya, itu tanda stres juga. Atau enggak kadang-kadang ada di badannya ada titik-titik kayak jamur atau white spot, kurang lebih penyakitnya sama-sama kayak itu. Atau enggak kadang-kadang ada juga yang fin rot, tiba-tiba dia siripnya itu di ujung-ujungnya merah-merah semua, rusak gitu. Kayak